Sebab itu minta kalau boleh hari-hari selepas New Zealand, doa lah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta lah New Zealand. Ya Allah, matikanlah kami dengan mati yang baik, dengan kesudahan yang baik. Jangan kau matikan kami, jangan kau habiskan kami dengan kesudahan yang buruk. Kena minta lah New Zealand. Sebab akhir zaman, mati ni cukup banyak. Mati faja'ah ni, mati mengejut ni cukup ramai. Cuma mati sama ada dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan tidak baik. Kalau mati baik, alhamdulillah. Kalau mati tak baik, wal'iyazubillah. Kenal dah silah. Faham gini silah. No? Tambah yang anjurkan pula Ustaz, orang Islam kita sendiri pula. Yeah. Ada seorang tak apa cerdik pula. Dia kata, kita jangan pandang dari sudut negatif. Dia kata, jangan tengok program tu dari sudut negatif. Dengan arak, dengan dadah apa semua. Cuba tengok dari sudut yang positif. Apa sudut positifnya? Dia kata, kedatangan pelancong masuk, dia menjana pendapatan negara. Cerdik lah. Dia kata, kalau tengok dari sudut negatif, memanglah arak, jadah apa semua, mati apa semua. Dia kata, cuba tengok dari sudut positif. Apa positifnya? Menjana pendapatan negara. Pelancong pakat masuk, nak ada di konsert. Baiklah. Lepas tu kita minta ambil pengajaran sama-sama. Kita minta siap cepat-cepatlah. Sahabat kita hantar mesej saja lah. Dia kata, ulama-ulama sekarang pesan suruh baca surah Kahfi banyak-banyak saja lah. Lepas tu kita minta start daripada hari ni, pekat baca belakang. Balik pekat di dinding tu. Tak pekat di dinding pun baca lah. Sehari sekali baca. Pagi ke petang tak? Ikut suka lah. Nah, setakat mana masa yang kita ada, lepas maghrib baca, lepas isyak baca, sebelum tidur sempat baca sebelum tidur. Kita nak minta baca saja lah. Sebab ada ulama di Yaman telah bermimpi Dajjal telah keluar. Cuma tak tahu di mana. Dajjal telah keluar. Semalam kita mengajar di Taman Selasih. Di Taman Angsana Kulim Muzilan. Ada satu hadis riwayat Imam Tabrani. Kita duduk mengaji lama Muzilan. Kita duduk sebut Dajjal ni Ustaz, dia buta sebelah mata. Betul ya Muzilan? Betul ya? Dajjal kan buta sebelah mata. Buta mata sebelah kiri. Dalam keadaan buta mata sebelah kiri, dalam mata sebelah kiri dia ada biji, seumpama biji kismis. Kan? Kalau selalu kita tengok orang yang buta, orang yang tak ada mata di dalam ni Ustaz, nampak macam biji kismis dalam mata tu. Belit biji kecil tu. Dan mata sebelah kanan dia pula tersembul keluar. Tersembul keluar, tapi bukannya jatuh ke bawah ni tak kan? Tapi mata seolah-olah nak terkeluar daripada sarung dia tu. Dan disebutkan, kedua-dua matanya tak sempurna. Belah sini tak ada, belah sini tersembul keluar. Tapi itulah Dajjal. Satu. Ada satu hadis riwayat Imam Tabrani mengatakan tanda yang disebut bata tak ada sebelah tu silan akan muncul setelah Dajjal mengaku dia Tuhan. Tanda tu akan ada setelah Dajjal ni mengaku kata dia tu Tuhan. Maknanya sebelum dia mengaku dia Tuhan, sebelum dia menjadi ketua negara, sebelum dia menguasai negara-negara yang ada nuklear, sebelum daripada tu, tak ada lagi tanda mata mata buta, tak ada. Dia pegang kuasa, semua dia kontrol Ustaz, dunia dia kontrol, nuklear dia kontrol, masa tu baru mata dia jadi buta sebelah kan. Boleh jadi kesan perang ke, kesan apa ke, wallahu alam. Satu. Yang kedua disebut oleh para ulama, tulisan di dahi dia tu, kaf fa ra. Teh. Tulisan tu bukan tulisan kufur kan, bukan kafir, tapi ejaannya kaf fa ra. Boleh baca kafar, boleh baca kufur, boleh baca kifir, boleh baca kif. Dan tulisan tu juga akan ada setelah Dajjal kehilangan mata dia silat. Bila dia menguasai dunia, dia mengaku dia Tuhan. Kita duk faham kata mata dia memang banyak-banyak buta dah saya. Saya buka hadis riwayat Imam, minta maaf Allah SWT, hadis Anas bin Malik kalau tak silap saya, cerita Tamim Ad-Dari. Kan Tamim Ad-Dari pergi melawat, masuk dalam gua, nampak seorang lelaki kena ikat tu. Masa tu tak disebutkan matanya buta silap, tak ada. Sebab Dajjal masih lagi sempurna. Lepas tu kita minta kalau boleh silap, ulama-ulama sebut sekarang ni Dajjal dah keluar silap. Dan semalam kita bincang, tak apalah lari tajuk sikit, nak bagi sedap silap. Ada ulama mengatakan Dajjal sekarang dah keluar, cuma tunggu masa dia nak menguasai dunia Muzilan. Sebab tu kita tak heran isu kapal terbang kita hilang Muzilan dikaitkan dengan teori konspirasi ni. Isu kapal terbang hilang MH370 kita Muzilan
bunyi terhempas, alhamdulillah, bunyi terhempas, kemudian hilang, pergi ke Beijing, kemudian kata petah balik, kemudian ustaz sekarang kata pergi Teluk Andaman, kata berhenti di pangkalan tentera, dengar kata baru ni terlepas pergi sampai ke Ukraine. Macam-macam teori ke lah. Mana satu betul? Wallahualam. Tapi ada ulama yang faham tentang kaedah ni sekalian mengatakan ni juga satu teori konspirasi. Apa tujuan dia ustaz? Nak bagi dunia bergaduh dan nak menyebabkan, nak menjadikan Israel sebagai kuasa besar dunia. Dan Dajjal bila dia menguasai dunia sekalian, Allahu akbar. Sebut sikit ya, kongsi sikit ya. Dia akan turun ke negeri, satu tempat hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia pergi ke satu negeri, negeri tersebut dia ajak puak-puak negeri tu ikut dia, mengaku dia sebagai Tuhan. Kalau puak-puak tu mengaku, dia akan panggil hujan turun. Hujan turun tempat ni, pokok tumbuh tempat ni, kemakmuran dia akan bagi, kesenangan dia bagi, mewah semua dia bagi. Tempat yang dia pergi, dia main kat Sungai Dua eh. Contoh ni. Orang Sungai Dua mengaji tajuk Dajjal malam ni silah. Jadi kenal, oh Dajjal nak ni, kami tak mau ikut. Pakak bangkang belakang. Dia sebut di sini, Dajjal akan pergi. Dajjal akan pergi. Dan ayah-ayah sedia maklum, Dajjal bergerak seumpama hujan yang ditiup angin. Ulama-ulama kita bahas lama dah. Dia bukan bergerak naik kapal terbang masalah. Dia bergerak naik jet tempur. Jadi dia boleh bergerak beberapa ribu kilometer dalam tempoh masa yang cukup singkat. Jadi satu dunia dia boleh pergi. Dia pergi ke satu tempat, Sungai Dua, Sungai Dua semua bangkang dia. Dia balik dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sebut, esok tempat tersebut akan menjadi tanah yang tandus, translate mudah, jadi padang jarak, padang terkukur. Agak-agak apa Dajjal buat lah. Saya sebut dah tadi, dia naik jet pejuang. Dia menguasai nuklear. Agak-agak dia buat apa tempat tu? Bom. Nak ikut tak ikut? Nak ikut tak ikut? Ada satu hadis lagi masalah. Nabi SAW sebut, siapa yang bangkang Dajjal, hari hari kiamat ini, siapa yang bangkang Dajjal, dia akan lepak, dia akan kebuluran. Nabi, para sahabat tanya, ya Rasulullah, habis itu orang Islam zaman tu nak makan apa? Cuba tengok Nabi SAW jawab apa. Baginda mengatakan, orang Islam ketika itu akan bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu Akbar, bertasbih, subhanallah, dan juga bertaubat, astaghfirullahalazim. Zikir itulah yang menggantikan makanan. Nabi tak sebut zikir itu mengenyangkan mereka, tapi zikir tersebut menggantikan makanan. Maksud dia apa ustaz? Bahasa mudah kita translate sekalian, manusia ataupun umat Islam akhir zaman masing-masing akan berzikir. Sebab apa ustaz? Nak suruh hati ni sabar. Lapak kasar bahasa, lapak tak ada dah lah. Tapi zikir sebab apa ustaz? Mengganti supaya Allah kurniakan kesabaran kita menghadapi masalah lapak. Macam mana lapak time tu? Wallahu a'lam. Dahsyat dah ustaz. Dahsyat ni. Tu yang kita pesan banyak kali, kalau boleh puasa, berlatihlah puasa sunat ustaz. Isnin Khamis puasa lah. Ni esok Khamis malam ni niat puasa. Boleh kau noh. Bak lain tak puasa, puasa ni yang payah ustaz. Kita sebut dah sebelum ni hilang kan. Ni malam ni saya ulang balik ya. Min alamati ighraqu bidhunub. Tanda dosa manusia cukup-cukup banyak. Adamu syarah sadri, hati dia tak dicerahkan. Terjemah mudah, dia payah nak buat dua benda. Yang pertama sekali, siyamun nahar, puasa siang hari. Dia payah nak puasa sunat. Yang kedua, qiyamul lail, bangun malam, main tahajud. Dua benda ni cukup liat tu tanda manusia tu duduk tenggelam dalam dosa yang cukup-cukup banyak. Lepas tu kita minta kelera bang tajuk ni. Kalau boleh praktis sama-sama, kita sama-sama suruh anak-anak bini kita di rumah sekali je lah. Di samping membaca surah Kahfi, di samping berpuasa, kita nak minta peringat sama anak-anak bini di rumah. Tunggu sekali. Ada satu hadis ni katakan, Dajjal kalau datang, Nabi pesan kepada kita ni, orang lelaki, supaya tambat isteri dengan anak-anak perempuan di rumah. Sebab apa ustaz? Kalau tak tambat, kalau tak ikat, pokok ni keluar ikut Dajjal sekali. Kira lepas ni pergi kedai, beli tadi cepat-cepat. Betul kan? Nah, maksud tambat tu maksudnya, jangan halang mereka keluar. Jangan bagi mereka keluar rumah. Berat sekali. Sebab tu kita minta, siap lah sama-sama sekali.
Ni tanda yang kita baca malam ni, tanda-tanda kecil je. Tanda besar ulama kata dah keluar dah, gayat macam dah. Boleh faham cakap tu, no? Tak apalah, lari tajuk minta maaf sekali. Tak apalah. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Baik.